Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan CM Service. Kali ini saya kedatangan apa ini, alat untuk mengepres cup ya, cup seller namanya, cup seller yang bermerek Matrix. Dengan kerusakan tidak panas katanya. Oke, kita coba saja ya. Oke, sudah on. Kita tunggu beberapa saat biar elemen kalau. Oke, sobat, setelah beberapa saat, coba kita pegang untuk elemen. Elemennya di bawah sini ya. Ini tidak panas sama sekali. Kemungkinan elemen putus atau gimana. Oke, kita lihat. Jadi untuk mengecek elemen kita harus membongkar ya, mengambil plastik, plastiknya ini diputus saja nih. Plastiknya dipotong saja di sini. Oke, potong sini. Kita angkat. Oke. Oke, di sini ada 4 baut ya. Kita lepaskan dulu. Oke, kita cek di kabelnya. Wah, ini kabelnya keropos ya. Ini sambungan sport keropos. Oke, mudah-mudahan cuma kabelnya itu tadi ya. Untuk elemennya di dalam sini. Biasanya untuk ke elemen masih keras, saya tarik sudah.
Kita cek dulu, kita cek sekalian ya untuk kabel menuju elemen yang masuk ke dalam. Mungkin ada yang putus mungkin. Susah ya tempatnya di dalam. Untuk kabel yang menuju elemen ujungnya bagus ya, masih bagus. Coba kita sambung ini. Oke, kita kasih ini ya, bungkus kabel anti panas biar lebih aman.
Oke, sobat YouTube, sempat terputus bentar, ada pelanggan yang datang tadi. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Oh, ya kita akan menyudir ini ya, sambungan tadi. Kita sudir dulu. Oke, kita tambah insulasi ya biar lebih aman. Thank you.
Oke, sobat, sudah aman ya ini, sudah diisolasi. Dan untuk elemen ini sudah aman. Oke, kita istirahat dulu ya, makan isya ini. Kita sholat dulu. Oke, sobat, kita lanjut. Itulah penyambungan tadi ya. Kita coba saja dulu nanti bagaimana panas apa tidak untuk elemen. Oke, sudah menyala ini, kita tunggu beberapa saat. Kita setel di posisi 150 ya, sobat. Ini sudah cukup untuk memanaskan cup dan hasilnya bagus. Biasanya 150. Oke, coba kita lepas beberapa saja. Kita cek untuk dari belakang ya. Kita balik. Ini coba untuk elemennya. Ini elemen. Jadi elemennya melingkar ini, bulat. Oke, panas sobat. Sudah panas. Ini namanya, dan itu menekan lingkaran ini ya. Ini kita lihat. Oke, sobat, ternyata sudah panas ya, kita tutup saja untuk dan nanti kita coba untuk membuat ini ya, langsung kita praktek untuk mengpres ini cup. Dan satunya tadi jatuh kemana ya? Oh ini. Oke. Oke, kita pasang plastiknya ya. Oke, kita balik biar sobat tahu.
Ini yang panjang ini di belakang ya. Balik ya, ini oke, coba kan sudah terpasang rapi ya untuk plastiknya. Dan kita coba praktek untuk membuat itu mengepres cup. Oke, kita hidupkan dulu dan kita menunggu temperatur mencukupi ya. Jadi lampu temperatur ini harus nyala. Jadi untuk panas sudah mencukupi untuk mengepres ini. Oke, kita bikin es tahu. Oke, kita tunggu beberapa saat ya, biar lampu temperatur menyala. Sambil menunggu, ini pemasangan tadi. Belum. Kita skip dulu nanti kelamaan ya. Oke sobat, lampu sudah menyala ya. Kita masukkan. Dan kita paskan ini ya untuk garis. Nah ini kita garisnya ada nih. Ini. Dan kita oke, cukup. Oke, sobat. Sudah bisa ya, cuma kurang pas ini. Untuk gambarnya kurang pas, tidak ada di nyetelnya. Oke, sudah bagus ya. Oke, sobat, berarti pekerjaan kita di kesempatan
Kali ini selesai. Kita matikan dulu. Berarti untuk kasus ini cuma putus kabelnya ya. Putus kabelnya yang menuju ke elemen, sehingga elemen tidak panas dan tidak bisa untuk mengepres cup ini. Oke, demikian tadi sedikit pengalaman, mungkin bermanfaat untuk sobat yang ingin belajar. Di sini kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat untuk sobat semua. Jangan lupa subscribe, like, juga komen, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video berikutnya. Oke, sobat, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.